Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Spin PRK negeri yang tak menjadi. Naik Presiden PPBM Razi Jidin cuba menimbulkan naratif berlakunya pergeseran antara UMNO dan DAP dalam kerajaan perpaduan. Beliau menuduh UMNO menghalang DAP dari turun berkempen dalam pilihan raya kecil Dun Negeri yang akan diadakan. Razi Jidin juga berkata perbuatan UMNO itu boleh diibaratkan seperti cuba menyorokkan perkahwinan yang sudah terjadi. Secara tidak langsung, beliau cuba memberikan gambaran bahwa UMNO sebenarnya sedang membodohkan pengundi di Dun Negeri. UMNO cukup runsing kalau DAP mari ke negeri, kot-kot orang negeri, tahu dia UMNO nikah dah dengan DAP. Ini taktik UMNO. Dia anggap orang negeri tak dapat maklumat dalam keadaan sekarang UMNO tidak mendominasi kerajaan. Ini diakui sendiri oleh Presiden UMNO, kata beliau. Realitinya adalah UMNO tidak pernah menghalang mana-mana parti komponen kerajaan perpaduan untuk datang membantu di pilihan raya kecil negeri. Ini diakui sendiri oleh Ketua Bahagian UMNO Gua Musang, Tengku Razli atau Kuli. Apa yang Kuli katakan adalah tidak ada keperluan untuk DAP berkempen di pilihan raya kecil Dun Negeri. Alasan Kuli adalah munasabah kerana pengundi Melayu di Dun Negeri adalah 100% Melayu. Malah Setiausaha Agung DAP Anthony Lok dengan berlapang dada memahami apa yang dimaksudkan oleh Kuli. Tidak timbul isu UMNO menghalang DAP untuk sama-sama membantu, apalagi wujud pergeseran antara UMNO dan DAP sebagaimana yang cuba digambarkan. Lebih menghairankan PAS pula yang persoalkan mengapa DAP tidak turun padang dalam kempen pilihan raya kecil Dun Negeri. Provokasi itu cuba dibuat oleh timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man. Pasal apa tak mari, orang Sungai Terah nak kenal DAP. DAP ini tiada semangat setia kawan. Kawan tengah susah, kita ini mari pun tidak. Kalau beliau semasa berceramah di unit daerah mengundi, Sungai Terah. Sangat jelas kepada kita semua Perikatan Nasional adalah gabungan parti yang menjadikan isu perkawaman sebagai paksi menarik sokongan. Sampai bilakah Perikatan Nasional mahu mengadu domba rakyat Malaysia? Spin PRK negeri yang tak menjadi. Naik Presiden PPBM Razi Jidin cuba menimbulkan naratif berlakunya pergeseran antara UMNO dan DAP dalam kerajaan perpaduan. Beliau menuduh UMNO menghalang DAP dari turun berkempen dalam pilihan raya kecil Dun Negeri yang akan diadakan. Razi Jidin juga berkata perbuatan UMNO itu boleh diibaratkan seperti cuba menyorokkan perkahwinan yang sudah terjadi. Secara tidak langsung, beliau cuba memberikan gambaran bahwa UMNO sebenarnya sedang membodohkan pengundi di Dun Negeri. UMNO cukup runsing kalau DAP mari ke negeri, kot-kot orang negeri, tahu dia UMNO nikah dah dengan DAP. Ini taktik UMNO. Dia anggap orang negeri tak dapat maklumat dalam keadaan sekarang UMNO tidak mendominasi kerajaan. Ini diakui sendiri oleh Presiden UMNO, kata beliau. Realitinya adalah UMNO tidak pernah menghalang mana-mana parti komponen kerajaan perpaduan untuk datang membantu di pilihan raya kecil negeri. Ini diakui sendiri oleh Ketua Bahagian UMNO Gua Musang, Tengku Razli atau Kuli. Apa yang Kuli katakan adalah tidak ada keperluan untuk DAP berkempen di pilihan raya kecil Dun Negeri. Alasan Kuli adalah munasabah kerana pengundi Melayu di Dun Negeri adalah 100% Melayu. Malah Setiausaha Agung DAP Anthony Lok dengan berlapang dada memahami apa yang dimaksudkan oleh Kuli. Tidak timbul isu UMNO menghalang DAP untuk sama-sama membantu, apalagi wujud pergeseran antara UMNO dan DAP sebagaimana yang cuba digambarkan. Lebih menghairankan PAS pula yang persoalkan mengapa DAP tidak turun padang dalam kempen pilihan raya kecil Dun Negeri. Provokasi itu cuba dibuat oleh timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man. Pasal apa tak mari, orang Sungai Terah nak kenal DAP. DAP ini tiada semangat setia kawan. Kawan tengah susah, kita ini mari pun tidak. Kalau beliau semasa berceramah di unit daerah mengundi, Sungai Terah.
sangat jelas kepada kita semua Perikatan Nasional adalah gabungan parti yang menjadikan isu perkawaman sebagai paksi menarik sokongan. Sampai bilakah Perikatan Nasional mahu mengadu domba rakyat Malaysia? Spin PRK negeri yang tak menjadi. Naik Presiden PPBM Razi Jidin cuba menimbulkan naratif berlakunya pergeseran antara UMNO dan DAP dalam kerajaan perpaduan. Beliau menuduh UMNO menghalang DAP dari turun berkempen dalam pilihan raya kecil Dun Negeri yang akan diadakan. Razi Jidin juga berkata perbuatan UMNO itu boleh diibaratkan seperti cuba menyorokkan perkahwinan yang sudah terjadi. Secara tidak langsung, beliau cuba memberikan gambaran bahwa UMNO sebenarnya sedang membodohkan pengundi di Dun Negeri. UMNO cukup runsing kalau DAP mari ke negeri, kot-kot orang negeri, tahu dia UMNO nikah dah dengan DAP. Ini taktik UMNO. Dia anggap orang negeri tak dapat maklumat dalam keadaan sekarang UMNO tidak mendominasi kerajaan. Ini diakui sendiri oleh Presiden UMNO, kata beliau. Realitinya adalah UMNO tidak pernah menghalang mana-mana parti komponen kerajaan perpaduan untuk datang membantu di pilihan raya kecil negeri. Ini diakui sendiri oleh Ketua Bahagian UMNO Gua Musang, Tengku Razli atau Kuli. Apa yang Kuli katakan adalah tidak ada keperluan untuk DAP berkempen di pilihan raya kecil Dun Negeri. Alasan Kuli adalah munasabah kerana pengundi Melayu di Dun Negeri adalah 100% Melayu. Malah Setiausaha Agung DAP Anthony Lok dengan berlapang dada memahami apa yang dimaksudkan oleh Kuli. Tidak timbul isu UMNO menghalang DAP untuk sama-sama membantu, apalagi wujud pergeseran antara UMNO dan DAP sebagaimana yang cuba digambarkan. Lebih menghairankan PAS pula yang persoalkan mengapa DAP tidak turun padang dalam kempen pilihan raya kecil Dun Negeri. Provokasi itu cuba dibuat oleh timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man. Pasal apa tak mari, orang Sungai Terah nak kenal DAP. DAP ini tiada semangat setia kawan. Kawan tengah susah, kita ini mari pun tidak. Kalau beliau semasa berceramah di unit daerah mengundi, Sungai Terah. Sangat jelas kepada kita semua Perikatan Nasional adalah gabungan parti yang menjadikan isu perkawaman sebagai paksi menarik sokongan. Sampai bilakah Perikatan Nasional mahu mengadu domba rakyat Malaysia? Spin PRK negeri yang tak menjadi. Naik Presiden PPBM Razi Jidin cuba menimbulkan naratif berlakunya pergeseran antara UMNO dan DAP dalam kerajaan perpaduan. Beliau menuduh UMNO menghalang DAP dari turun berkempen dalam pilihan raya kecil Dun Negeri yang akan diadakan. Razi Jidin juga berkata perbuatan UMNO itu boleh diibaratkan seperti cuba menyorokkan